Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-kaisu man nada nafsahu wa amila bima ba'da al-mauti. Akhrajahu Tirmidhiyu wa sahahu Syekh Nasiruddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-layudabul mu'minu min juhrin wahidin marrataini, wasahahu Syekh Al-Albani. Jamaah Salat Maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa mengikuti kajian rutin, dan semoga ini termasuk bagian dari usaha kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi terakhir, pemimpinnya para rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Qala al-mu'allifu Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, beliau membawakan hadis riwayat Imam Muslim terkait pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada umur sekitar 5 tahun dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dimasukkan ke dalam baskom yang terbuat dari emas, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, lalu kemudian dimasukkan kembali dalam kondisi sedia kala, tidak ada darah yang tumpah, dan disaksikan oleh anak-anak seumurnya sehingga anak-anak kecil berlarian takut dan berteriak, Muhammad, Muhammad dibunuh, dibunuh. Pada saat itu mungkin ilmu kedokteran tidak secanggih sekarang.
sulit untuk diterima. Tetapi itu adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sekali fakta-fakta di dalam Al-Quran yang sejalan dengan fakta sains. Bahkan dikumpulkan 80% lebih sebelum ilmu kedokteran yang secanggih sekarang ditemukan, di Al-Quran sudah ada. Bahkan sekarang di Saudi Arabia itu para wanita melahirkan tidak melalui jalur saluran kencing, tapi melalui operasi, dan tidak terasa sakit dan tidak ada bekasnya. Itu teknologi dari Jerman. Indonesia ada, tapi mahal sekali, sekitar 80 jutaan. Tidak sakit sama sekali. Saya punya teman kuliah di Saudi, anaknya 6, semuanya operasi semua. Dan tidak ada efek negatifnya. Luar biasa. Apalagi teknologi yang dilakukan oleh Malaikat Jibril, jauh lebih canggih. Karena kejadian tersebut, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sang pengasuh Rasulullah SAW kecil yang bernama Halimah mengembalikan Nabi ke ibunya. Diasuhlah oleh ibunya sampai umur 6 tahun. Cuma setahun saja bersama ibu kandungnya. Setelah itu ibunya wafat, pengasuhan beralih ke kakeknya, Abdul Muttalib. Diasuh sampai 2 tahun dengan kakeknya, dengan datuknya. 2 tahun 2 bulan 10 hari. Kakeknya wafat, beralih kepada pakdenya, kepada uwanya, kepada pamannya. Abang persis di atas Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Dan tanda-tanda kenabian tadi itu peristiwa yang sangat aneh ya di zamannya, di bedah dadanya. Ini tentu ilmu kedokteran pada saat itu belum sampai. Dan itu adalah salah satu tanda kenabian. Kemudian tanda kenabian yang lainnya, Rasulullah SAW waktu umur kecil, sekitar umur 7 tahunan gitu ya, pernah dibawa, didekatkan dengan Ka'bah. Pada saat itu sedang kemarau panjang, banyak hewan-hewan yang mati kelaparan, banyak tumbuhan yang tidak berbuah. Lalu kemudian Nabi yang kecil bersandar ke Ka'bah, tiba-tiba di atasnya awan mengumpul, mendung, lalu kemudian hujan. Dan sering ya, ketika Rasulullah bermain di halaman rumah di siang hari, itu sering sekali awan mengumpul di atas kepalanya. Dan itu bisa disaksikan, ada sesuatu yang aneh. Demikian juga ketika Nabi masih kecil dibawa untuk melakukan perjalanan rihlah bisnis ke negeri Syam, di kota Hauran bertemu dengan pendeta umatnya Nabi Isa yang masih bertauhid, belum terkena virus Trituhan, belum, yang bernama Bahira. Pendeta ini memperhatikan sejak Nabi dibawa oleh pamannya, dan pendeta Bahira melihat pepohonan itu tiba-tiba bergerak, condong seperti melakukan sujud. Demikian juga batu-batuan.
Lalu kemudian pendeta Bahira mengatakan inilah utusan Rob alam semesta yang diutus untuk rahmat seluruh alam. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya, dari mana kau tahu wahai pendeta Bahira? Aku melihat di bagian bawah tulang rawan pundaknya ada seperti bentuk apel, dan kami tahu ciri tersebut tercantum dalam kitab Injil. Setelah dijamu oleh pendeta Bahira, Nabi disuruh dibawa pulang karena khawatir kalau nanti diketahui oleh orang lain akan dibunuh. Demikian juga orang-orang Yahudi, kalau ada kedatangan Nabi, mereka tidak senang. Mereka merasa terusik kalau ada Nabi. Kebebasan mereka akan terbatasi oleh aturan syariat. Adanya haram, adanya makruh, adanya wajib, dan seterusnya. Kemudian Syekh Mubarak Furi, beliau melanjutkan kisah Rasulullah SAW pada usia 20 tahun. 20 tahun itu kalau sekarang mungkin sekitar anak mahasiswaan semester 2 gitu ya. Beliau pernah mengalami peperangan di umur 20 tahun yang disebut dengan Perang Uzair. Beliau menyiapkan anak panah untuk para pasukan. Terjadinya perang antara kabilah Quraisy yang dibantu kabilah Bani Kinanah berperang dengan kabilah Qais Ainah. Terjadi peperangan. Alasannya karena di bulan suci ada orang yang dizalimi. Orang musyrik itu walaupun mereka menyembah selain Allah, sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim itu masih ada. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh bangsa Arab berdasarkan surat At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddata ashuhur indallah asna ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan yang diagungkan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi perang Uzair tadi gara-garanya ada orang yang berbuat kezaliman di bulan itu. Ini agak unik ya. Jadi kalau ada kezaliman di luar bulan itu, enggak usah perang. Tapi kalau ada kezaliman di bulan tadi, wah bisa memicu peperangan. Dianggap mengotori bulan suci. Kita bisa mengambil pelajaran ya Mas ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi fikih ibadah warisan Nabi Ibrahim, Nabi sebelumnya itu masih ada. Akan tetapi target setan merusak itu targetnya bukan hanya masalah teknis ibadah, melainkan target utama mereka adalah merusak ibadah batin, yaitu apa? Kesyirikan. Jadi kalau syirik itu sudah tumbuh merata, maka istirahatlah setan ya, dan tinggal menunggu saja yang menemani mereka di neraka adalah manusia-manusia yang mati dalam
syirik. Jadi di zaman Nabi masih muda, tadi sekitar umur 8 tahunan, 7 tahun, 8 tahun, itu masih ada orang-orang yang bertauhid walaupun jumlahnya sedikit. Salah satunya adalah pendeta Bahira yang masih berpegang teguh dengan ajaran tauhid Nabi Isa alaihi salam. Setelah perang Fujar selesai, diadakanlah yang namanya perjanjian yang dikenal Hilful Fudul, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Isi perjanjiannya, kedua belah pihak yang berperang tadi sepakat jika ada orang yang dizalimi di Mekah, baik itu asli pribumi ataupun pendatang, bisa imigran, eksodus, ya, itu wajib dibela dan dikembalikan haknya. Dan Nabi ikut dalam perjanjian tersebut, sehingga beliau mengenang kembali peristiwa tersebut. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi, beliau bercerita, sungguh menghadiri Hilful Fudul itu lebih aku sukai daripada memiliki kendaraan yang paling mahal, yaitu apa? Humrun, nah, unta merah. Ya. Jadi andai dalam Islam aku diminta untuk melakukannya, pasti aku akan melakukannya. Jadi ini warisan jahiliyah yang sejalan dengan Islam. Tidak boleh mengotori 4 bulan yang disuci. Jadi walaupun syirik itu mayoritas warga Mekah itu berbuat syirik, mereka sepakat tidak boleh ada kezaliman di tanah Mekah. Jadi siapapun orangnya wajib menjaga hak dan kehormatannya. Jadi demikian indah kota Mekah, ya. Jadi pantas sholat di Mekah itu pahalanya sangat besar, ya, bisa menghapus banyak dosa. Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwa. Sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 sholat di masjid lainnya. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masjid. Sholat di Ka'bah itu lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lain. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Walaupun demikian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun Mekah itu kota tersuci di dunia, kota yang paling mulia di dunia, jika manusianya itu tidak bersyukur, walaupun di tempat yang paling mulia, nikmat itu bisa berpindah. Ya. Contohnya, keberadaan Nabi adalah nikmat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Pada saat warga Mekah tidak bersyukur, bahkan akan membunuhnya, maka nikmat itu pindah ke kota yang lain, pindah ke kota Madinah. Ya. Sehingga beliau pernah bersabda tentang kota Mekah, wallahi demi Allah, innaki la khairu aradillah wa ahabu aradillah ila Allah, walau la anni uhrijtu minki
ma kharajtu, demi Allah, sungguh kamu kota Mekah merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu kota Mekah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Kemudian Syekh Shafi Rahman Al-Barakuri, beliau menyelipkan sedikit cerita tentang Nabi Muhammad SAW di usia beliau sekitar umur 25 tahun. Nabi Muhammad itu sudah sangat mandiri hidupnya, walaupun bekerja serabutan, pekerjaannya tidak tetap. Ya, yang penting tetap bekerja. Ya. Kalau di zaman sekarang, kalau ada laki-laki yang punya pekerjaan tidak tetap, kalau melamar banyak diterima atau ditolak? Banyak ditolak. Kerjanya tidak tetap. Rasulullah SAW juga pernah melewati masa-masa itu. Ya. Beliau pernah menjual jasa. Apa jasanya yang dijual? Angon kambing, mengembala kambing. Upahnya hariannya itu 1 kiron, sejenis uang dinar. Jadi pada saat umur 25 tahun, kalau sekarang mungkin lulus S1 gitu ya, umurnya 25 tahun, beliau diberi modal oleh seorang pengusaha sukses di kota Mekah. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang saudagar wanita yang kaya raya dan keturunan bangsawan. Beliau memberikan modal dengan sistem bagi hasil. Nabi SAW yang pada saat itu masih bujangan, masih perjaka, modalnya digunakan untuk berbisnis ke negeri Syam. Kalau sekarang Suriah, Palestina, Yordan, ya. Ditemani budak milik Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah itu nama laki-laki. Datang ke Indonesia jadi nama perempuan. Jadi Suriah itu ya, Syam itu isinya Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Khadijah binti Khuwailid memberikan modal kepada Nabi bukan karena tanpa alasan, karena alasan yang sangat kuat. Muhammad muda itu memiliki track record yang sangat bagus, dikenal, ya, profesional di dalam berbisnis, fasih komunikasinya, bisa dipercaya dan sangat santun di umur 25. Kalau sekarang mungkin ya sales profesional gitu ya. Dan budaknya Khadijah ini menceritakan sepanjang perjalanan bisnis ke kota, ke daerah Syam, menceritakan akhlak Nabi yang sangat menakjubkan. Dari cara komunikasi, kemudian sifat-sifat terpuji lainnya, hingga Khadijah jatuh cinta dan dengan rasa malunya menyampaikan rasa cintanya melalui temannya, tidak langsung. Ini bukti bahwa Rasulullah dipasangkan oleh Allah dengan wanita yang mulia. Walaupun boleh juga nembak langsung boleh, tapi Khadijah memiliki sifat pemalu, menyampaikan keinginannya melalui temannya. Siapa namanya? Nafisah binti Munia.
itu menawarkan diri untuk jadi istri. Dan Nabi menerima tawarannya untuk dinikahi. Kemudian paman-pamannya yang masih hidup menemani untuk melamar Khadijah. Ya. Walaupun pada saat itu sudah berapa kali Khadijah binti Khuwailid dilamar oleh banyak kepala suku, namun ditolak semuanya. Dari pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 6 anak dan beliau tidak berpoligami sampai Khadijah wafat. Jadi kalau ingin meniru Nabi berpoligami, nunggu istri pertamanya wafat. Kalau ingin meniru secara tekstual seperti itu. Siapa saja anak-anaknya? Yang pertama adalah Al-Qasim, sehingga Nabi akrab dipanggil dengan Abul Qasim. Para sahabat kalau memanggil beliau tidak dengan nama KTP-nya, ya, nama akrabnya, ya Abul Qasim, atau dengan gelarnya, ya Rasul, ya, seperti itu. Kemudian anak yang kedua Zainab, anak yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Fatimah, yang keenam Abdullah dengan nama panggilan akrabnya At-Tayyib atau At-Tahir. Dua anak laki-lakinya Al-Qasim dan Abdullah wafat di usia masih kecil. Dan empat putri lainnya juga wafat ketika Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah wafat setelah Nabi. Ini adalah cerita singkat tentang Nabi dan putra-putrinya yang kami ringkas dari kitab Ar-Rahdul Maktub yang dikarang oleh Syekh Syafi Rahman Al-Mubarakuri Hafizullah Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan tulisannya, langsung loncat ke Nabi pada umur 35 tahun. Dari 25 diceritakan ringkas menikah punya anak. Pada saat umur 35 tahun beliau sudah menjadi seorang suami, satu istri dan anak-anak. Tidak berpoligami kecuali setelah istrinya wafat. Terjadilah renovasi Ka'bah karena pernah terjadi banjir. Ya, di Mekah itu pernah terjadi banjir sehingga Ka'bah mengalami kerusakan. Dan tiap kabilah di sekitar Ka'bah itu mendapatkan prestis, mendapatkan kehormatan mengerjakan tiap bagian Ka'bah. Ada satu masalah, pada saat meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, tiap kepala suku itu berebut ingin mendapatkan status yang sangat bergengsi, yaitu meletakkan kembali Hajar Aswad. Sampai terjadi percekcokan, adu mulut, bahkan adu jotos. Bayangkan, rebutan meletakkan kembali Hajar Aswad sampai 5 malam. Ini unik sekali, mereka berebut ingin meletakkan Hajar Aswad sesama keturunan Quraisy. Akhirnya ada satu orang yang cerdas yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memberikan usulan. Kewenangan yang meletakkan Hajar Aswad hendaklah diserahkan kepada orang yang pertama kali masuk
ke dalam bagian Ka'bah. Ingat kita sudah pernah menjelaskan orang-orang Arab itu lugu-lugu. Mereka semuanya jujur dan tahu yang pertama kali masuk ke area Ka'bah setelah banjir itu Muhammad, Nabi kita yang mulia, yang mendapatkan gelar honoris causa oleh warga Mekah sendiri. Apa gelarnya? Al-Amin, yang bisa dipercaya. Gelar yang tidak pakai uang ya. Kalau sekarang kan banyak orang yang mendapatkan gelar doktor honoris causa itu menggunakan uang. Semuanya percaya ya, Muhammad tidak pernah dusta, tidak pernah berkhianat, baik itu dalam muamalah ataupun dalam berorganisasi sesama manusia. Tidak ada cacat, baik itu dalam organisasi sosial, keagamaan ataupun dalam muamalah transaksi bisnis. Nah, kadang kita tidak bisa mendeteksi kesalehan seseorang kecuali dengan cara diajak berbisnis, diajak muamalah yang ada hubungannya dengan uang, akan terbongkar apakah seseorang itu saleh, soleh di dalam muamalah atau tidak. Jadi uang itu bisa membuka kedok. Rasulullah SAW tidak punya cacat dalam organisasi sosial keagamaan maupun dalam muamalah transaksi bisnis. Jadi marwah beliau itu terjaga, kehormatan beliau terjaga. Walaupun warga Makkah sepakat beliau yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad, beliau sebagai inisiator orang yang pertama kali sudah nampak ya bakat kepemimpinannya, bakat leadershipnya itu sudah ada pada diri beliau. Beliau tidak mau meletakkan Hajar Aswad sendirian. Beliau menggelar kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di atas kain. Masing-masing ujung kain dimintai perwakilan dari kepala suku untuk memegang ujung kain dan mengangkatnya bersama-sama, sehingga semuanya mendapatkan kepuasan. Ya, jadi sudah ada bibit-bibit kepala negara yang ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau bisa mengayomi rakyat itu sudah tertanam dari sejak muda. Ya, padahal beliau itu tidak pernah ikut program pelatihan kepemimpinan, tidak pernah. Ya, seperti sekarang ini kan banyak mengikuti program LDK, leadership latihan dasar kepemimpinan. Beliau tidak pernah mengikuti latihan kepemimpinan secara artifisial, secara rekayasa, tidak pernah. Oh, sekarang kan banyak di bisnis kan, ya kan, ada mentornya, ada tempatnya, ada biayanya. Jadi beliau memiliki talenta, memiliki bakat leadership itu sudah ada sejak muda, dan itu ditanamkan oleh Allah SWT sebagai persiapan menjadi seorang nabi sekaligus kepala negara. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, ada yang diberikan kelebihan sebagai nabi tapi tidak diberikan kemampuan sebagai kepala negara, seperti Nabi Musa misalnya. Beliau mendakwahi Fir'aun tapi beliau tidak merebut kekuasaan Fir'aun. Akhirnya Ka'bah berdiri tegak dengan tinggi sekitar 15 meter, lebarnya 10 meter. Dan pada saat itu yang merancang seni Ka'bah itu justru orang Romawi yang bernama Bakum. Jadi pada saat itu sudah biasa terjadi hubungan bilateral, hubungan antar negara, muamalah antara Arab dengan Eropa itu sudah biasa. Mereka menyewa arsitek dari Eropa.
Dan menariknya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para kabilah warga Mekah ketika mereka mengganti material bagian Ka'bah yang rusak, itu mereka menggunakan dengan uang yang paling halal. Tidak berani menggunakan uang dari yang haram, baik itu dari yang riba atau dari hasil yang haram lainnya. Jadi walaupun mereka musyrik, itu semangat menginfakkan uang untuk belanja material rumah ibadah sekarang Ka'bah itu tak berani dari uang haram. Ya. Jadi di zaman Nabi sudah ada praktik riba. Pinjam 100 dinar, kembali 110 dinar. Ribanya 10 dinar. Mereka enggak berani. Di zaman sekarang ada yang lebih parah dari orang jahiliyah, membangun masjid dari uang haram. Lebih parah dari orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu enggak berani, Pak, kalau untuk urusan masjid itu berusaha dengan uang yang paling halal. Uang yang haram digunakan untuk perbuatan haram, untuk masjid enggak berani mereka. Walaupun mereka musyrik, sisa-sisa ibadah Nabi sebelumnya itu masih tidak semuanya hilang. Barangkali itu saja yang bisa kami bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung pada pembacaan kita berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.